Video. Perkenalkan top one global in Malaysia in heavyweight champion. Dikenali sebagai nombor satu di Malaysia, geng, kalau korang nak tahu lah. Brandon Gan. Brandon Gam. Gan. Gam kid, also Gam. Sebenarnya dulu cita-cita saya sebagai pemain bola sepak. Tetapi pemain bola sepak dalam game. Dan akhirnya di sinilah masanya untuk kubuktikan kepada anda semua bahwa diriku bukan kaki bangku tapi kaki bola. Oke. Go so go. Oke. Kenapa bro? Pas aku besar. Besar, aku besar betul. Aku besar betul. Kau sampai mana? Kau tadi mana ibu jarimu? Ah, kau di sini. Aku di sini. Ilah. Mula kulim baju. Kepada yang anda sedang melihat, ya. Nanti masa ni apa? Kaki besi dengan kepala batu. Di sini lah ni. Dan seperti yang anda lihat, kita mempunyai satu tim dengan RMG, bosku. Bukan kaleng-kaleng. So, okay, just Ijai, solo. Ijai, penjahat. Okay. Tadi ada Ampun sudah. Ah! 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 Oh! 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 O
Baik dah Lus. Aku nak bos dah. Sorry guys. Kita mau cakap apa? Ini memang penat lah. Kita tak boleh bercakap sudah. Penat. 2 seconds later. Okey, kita mengakhiri. Boleh cabut tak? Boleh je. Baru pas HP usul semua. Aku nak boleh main Sergio. Nak boleh aku main. Kamu tak bantu. Masih. Penat yang kosong. Tiba-tiba yang kosong. Hai, gilanya mama ini. Dalam TV gila mencok. Satu kaki dulu. Apa sih sebab sampai lari atas bumi lah. Kalau kaki aja lagi best. Kita bola lolos tadi. Ha? Kita bola. Main ke? Pas tu. Kita kan main bola kita boleh. Ah, kita bola tu. Ini paling nuk tangkap bola. Oh, lu kasutku terlicin. Aku mau terlicin. Kasut bola rupanya teman kau. Aku pikir. Kau tak aku lincah sikit. Sipi yo, tendangan manca pun tak tahan. Boleh, boleh manca. Sama tu. Dipanggil so kita happy happy manca ya. Selos, ya, bagai selos, bagai. Aku tak boleh manca. Manca, bos. Manca. Kepala berdenyut sudah nih. Sudah. Hai. Penat bangsa. Tak sampai 1 menit. Habis lah kopi. Woi. Boleh sudah ini. Gila kopi. Terbaik nyata. Ya, sebenarnya kita keluar tu senang tak susah mukul Jo. Nampak ternyata bukan Dura yang anu, bukan sepi yang lemah, kita yang kuat. Kita angkatkan. Nampaknya separuh masa pertama saya mampu kerana kepala pun berdenyut sudah. Ada anu, macam tayar tu kalau meletup. Tayar bocor sudah. Kita punya kepala pun berdenyut sudah, kaki berdenyut, mata berdenyut, hidung berdenyut, mulut berdenyut. Aku sampai bontot pun mau keluar air sudah. Itulah, butut pun keluar air, dada pun semua berdenyut, geng. Aku dah pernah rasa macam telinga aku berdenyut, semua berdenyut. Tak boleh. Separuh masa pertama saya limitku. Dan adalah two achievement, satu gol. Solas pun dapat satu gol. Bumbung Haha pun dapat satu gol. Cicin pula dapat terima kasih. Awal keluar. Logan pun terima kasih. Obat dapat satu bola satu kali. Okay lah. Janji captain wah. Obat. Nah, janji dapat captain. Dia dapat captain sekali pun okay lah. Kiranya. Achievement dapat sih di sini. Masing-masing dari kami ini ada achievement lah datang sini kan. Boleh sudah nih apply masuk JD3 atau EP Selangor kah? Masuk. Baik kau apply JNT. Boleh lah jadi pemain bola. Baris 8 sana udah di Jerman tak bagus gila. Ayo main manis sana. Sana. Terlalu tuang air sikit dalam. Oke bos. Air terbaik bye. Mana dek? Mana dek? Iya bro. Sama aku. Kau mungkin enggak suka pakai mungkin enggak mau kengau. Muka aku pernah. Kenapa ya? Jeleji tanah. Jadi macam mana kubur di tanah? Macam mana aku udah diterima bumi lah, aku udah di tanah. Alergi kerumput. Kita lah. Kami dah menang sama gol 2, aku sama solos. Thanks guys. Oh, nice gameplay. I hope you guys had fun. Thank you. Enjoy ya. Bakal lah. Thanks for everything. Thanks for coming to enjoying FAS. Thank you. Awesome guys. Awesome. Thank you. Welcome. Hopefully, you know, good luck in your. I know I heard you just started the PUBG season. Yeah. In Budapest, so good luck with that one. And good luck for all your teams, all your games.
and hopefully we get to boleh jumpa lagi lah. Yeah. Okay. Main-main semua. Okay. So thank you. Group photo. Group photo. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you guys. Habislah sudah kita sesi pemain bola dan kemenangan di pihak tim kami karena saya berjaya menjalinkan satu gol, gol penentuan dan yes. Dan inilah kapten kami kalau kurang ada tahu, Obot Cup. Walaupun dia dapat sentuh bola satu kali tapi tidak menolak ikat bahwa dia game playmaker karena dia adalah seorang kapten. Mengatur ramai kasih semangat. Iya. Mengatur langkah kura-kura dalam litar kura-kura, jangan coba jadi singa. Sinca aku tolong tira. Mana tahu gambar kita tadi? Mana? Ha, inilah dia gambar kita tadi, penjaring gol kita yang ketiga. Memang nampak tak? Menang. Kita menang atau? Ah, leh. Tim kita saja. Tim kita menang. Ha. So. Okay, halo guys, sudah habis permainan kita dan kita ada sesi tanya jawab bersama pemain FS Selangor. Ya, orang pertama kita nak tanya, cuba tekan siapa? Tada. Tada. Okay, kita tanya kepada mana? Hey, brother. Brazil. Can you speak English? Yeah. Do you like play baseball? Baseball. Sorry. Do you like play soccer? Yeah. Yeah, this like. Yeah, the culture of football. So. Oh yeah, culture of football is very very good man. The one and only. I can speak English. Yeah. Little bit. Portuguese? Do you can speak it? I think I cannot speak English very very much. But do you understand what I'm saying? Yes, he can understand, man. You know, you can understand, man. Ikan. Mu ingat kau hidupan di kecegan mu. Oregano, gomogano. Ini memang problem lalu lah. Okay guys. Interview dia. Tanya dia soalan ni. Interview dia. Buka Facebook. Hakim Hasan nama dia. Hakim Hasan, okay. Malaysia punya winger. Bagus. Wings. Wing. Flank. Flank Arab. Oh, flank Arab. Kalau dalam pemain PUBG dia ada flank Arab tapi ni pemain bola dia flank kiri. Kalau korang nak tahu dari Ganungmu. Kalau mu ingat kau kecil Ganungmu, memang dia orang Ganungmu. Seperti yang korang lihat, walaupun badan macam ni tapi kelajuannya seperti Usain Bolt. Usain Bolt. Dia laju nak mampu. Laju nak mampu mu. Boleh tak? Boleh mu. Kalau mu nak try lampu lu berlari nanti yo mu. Kau bagi mu RM20 kalau mu menang. Nak try mu. Kakak tak boleh. Tak boleh lagi. Okay, okay. Tanyalah. Okay. Tanya soal. Tanya jawablah dulu. Pertanyaan kepada Hakim, semenjak menjadi pemain bola sepak ni, adakah betul ramai wanita-wanita di luar sana yang meminati anda? Tak ada. Seperti yang kita tahu, nanti kita promote kepada wanita-wanita di luar sana ataupun janda-janda di luar sana. Hakim. Hai, Dajo. Sorry, geng. Sudah kawin, geng. Sorry. Sudah kawin. Kepada ni, saya tarik balik. Sorry. Someone. Singapore player. Singapore. SC People. The one and only. Kalau korang nak tahu, MPL MYSD kan selalu Singapore yang paling seram ni. Wakil Singapura. Safuan, Fahru. Safuan. Dia pakai kasut je. Hah? Sampai kasut je. Nah, dia pakai kasut. Satu gol berapa? Satu gol dia dapat. Kenapa? Disebabkan kasut seorang Safuan ini, Solos berjaya menjaringkan satu gol. Terlalu hobi daripada seorang Safuan di sini. Nampak tak? Kerana seorang Safuan ini mampu mengubah masa depan semua orang. Tak pernah menjaringkan gol, boleh beli kasut. Jenama Safuan, okey? The one and only. Bawah ni interview paling kecil ni. Paling kecil tu. Ini. Okey lah. Ini kita panggil dia kecil. Dia main Malaysia. Dia main Malaysia bawah 19 tahun. Okey, ini interview yang paling gila sekali. Ada mic kah? Sebab mau betul-betul macam tu. Okey. Ini. Okey. Aku turun sikit. Macam berita utama. Okey, testing sudah. Okey. Okey. Perkenalkan, assalamualaikum, bertemu lagi kita di sini di FK Selangor, wilayah Gergasi Merah. Kalau korang nak tahu, kalau korang pernah tengok cerita Rokonabaske ataupun cerita apa tu yang HiQ. Main basketball tu? Itulah tu. HiQ. Yang itu. Gergasi kecil. 2.0. Siapa pernah tengok anime? Gergasi kecil. Inilah dia, geng.
Gergasi kecil, the one and only. Walaupun kecil-kecil cili padi, tapi rembatan dia macam Shaolin Soccer. Gila betul. Laju gila. Macam pleset. Laju dia macam, macam pleset. Kehilan macam jo. Kenapa nak cakap rembatannya macam kau? Aku tadi kaki kasutku besar, nak boleh aku? Nak boleh kawal, okey? Kau cuma tanya. Nama Faris. Faris. Tanya soalan. Faris. Kecil dulu. Namanya Faris. Gini. Nama Solos pun Faris. Namanya pun Faris. Kepada korang-korang di luar sana yang ada nama anak yang boleh jadi idola-idola Malaysia, letak nama Faris. Okey, betul tak? Nama Faris. Ingat tu. Hey, geng. Coba. Tidak asing lagi kan? Lukuman. Tidak asing lagi kan? Nih. Nama-nama Lukuman nih. Kepada Malaysia-Malaysia di luar sana, rakyat-rakyat Malaysia, Faris, Lukman, dua nama ni memang selalu ada dalam apa ni, dalam kaca televisyen. Memang betul. Lukman. Kalau orang nampak stasiun terbanyak nama Lukman, kan? Okey, pertanyaan Lukman. Dah lama kau main bola ya? Dah berapa lama? Dari darjah 3, bosku. Dari darjah 3. Sampai sekarang umur berapa ya? Sekarang 19. 9? Hah? 19? Dengan saya 19. 19 juga? 19. Wow. Tuh, aku ingatkan dorang semuanya umur 25, 26. Baru aku tahu. Masih muda semuanya. Ya ampun, aku baru tahu lah sih. Wow, memang wow geng. Tapi penjahat memang power. ML memang power. ML power lah, tapi main bola tak power lagi. Kenapa yang pergi sebelah training? Ingat, kalau nak jadi hebat bukan mudah geng. Macam tengok, aku main bola tadi macam kaki bangku kan. Tapi kalau hari-hari main, hari-hari training kan boleh jadi hebat juga. Macam diorang ni juga. Diorang pun kalau hari-hari main PUBG, hari-hari training jadi pro player juga. Macam tu. Senang cerita usaha tangga kejayaan, kan? Selagi ada jalan, situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada jalan. Selagi pula bapak tanya, kan? Bendang tu siapa, dok? Bendang juga, lah. Malaysia nombor satu player. Serius lah? Iyalah. Ini Malaysia nombor satu? Okey, geng. Seperti yang kita tahu, ini adalah player nombor satu Malaysia. Bendang boleh, kalau dalam Mobile Legend dia top 1 global. Top 1 global. Ya, sementara dulu, ya, geng. Kita... Betul lah, Cik Simon? Betulkah dia top 1 global? Top 1 global of Malaysia, kah? Video. Perkenalkan, top 1 global in Malaysia, in heavyweight champion. Dikenal sebagai nombor 1 di Malaysia, geng. Kalau korang nak tahu lah. Brandon Gunn. Brandon Gam. Gam. Okay. Brandon Gunn, the one and only in the world heavyweight champion, number 1, geng. Number 1. Dia kalau di orang luar dia sebagai Cristiano Ronaldo, kalau di sini dia lah number 1. Tengok badan pun dia Cristiano Ronaldo. Tanya soalan, ask question. Hey, next time must close legs. Okay, huh? Close so legs. No ball. Dia make me oleh. Dia yang buat tadi aku oleh tu. Dia yang buat tadi ke. Korang boleh tengok dekat flashback. Nila ni orangnya ni. Memang number 1 ke. Tanya soalan apa bagus? Main Mobile Legend ke? Apa pengalaman main PUBG tadi? You play PUBG, how do you feel? You play PUBG, how do you feel? For me, it's very difficult game, but my team, very, very good. I was with Daddy and he just carried me the whole time. Oh, he just carried you the whole time. So he a very, very good player of PUBG. Maybe he can become the one and only number 1 in the world heavyweight PUBG Mobile. And join Team Bosco. Team Bosco, you do gang atau Team Bosco. Good. Number 1. Thank you guys. You're welcome guys. Mari. Pas temu bual. Ini sama aku ke? Jadi sebabkan saya... Kita punya last temu bual. Korang nak tahu. Sebab tadi kita dah berjaya sebagai seorang Shaolin Soccer kita. So dia kaki besi dan saya kepala batu. Kita berjaya mendapatkan satu gol seorang satu. Kau akan nampak macam mana tadi, kau nampak kan? Kau kejut kan? Macam mana gol jaringan dia kan? So memang paling susah kan? Memang kombinasi. Kalau korang tengok Hunter X Hunter kan yang gua mau tu memang tak ada obat. Tapi saya menjaringkan gol bukan kerana kakiku yang pakai kasut orang lain, tapi kerana air liur Solos. Okay, bye-bye. Jumpa lagi di masa akan datang.
haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Oke. Halo guys, bertemu lagi kita. Dalam kita membuat konten tadi, tapi sebenarnya kita ada konten lain, yaitu konten mukbang. Memang mukbang, men. Tapi adakah betul-betul makanan ini sedap? Karena kita disponsor oleh Cak Aroy Bang. Cak Aroy Bang. Seperti yang Anda tahu, saya ini kalau makanan itu tak sedap, memang saya terus straight tak sedap. Tak sedap. Jap, story dulu. Saya suka story dulu. Oi, story. Jap, post story dulu. Semuanya mau di post story dulu kah? Apa? Semuanya. Gila, kita kasih story lagi, story. Kita kasih story dulu. Memang story. Oke, dah. Sudah. Disebabkan ada disuruh post story dulu, kita post story dulu. Oke? Seperti yang Anda lihat, makan ini saya tak pernah rasa lagi dan Fantasi mengatakan bahwa makan ini keenakannya melebihi daripada buah kurma, melebihi daripada chef 5 bintang. Betul. Dan ini adalah betul yang tersedap di muka bumi ini. Saya betul tak pasti lagi. Saya betul tak tahu lagi. Betul. Saya tak tahu lagi. Betul. Tahu lagi. Betul. Saya betul betul je saya betul tak tahu. Betul. Betul. Kau tak makan lagi. Tak pernah makan lagi. Okey, kita makan. Okey, kita makan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, semua liu. Kat. Jom okay kita makan. Okey. Macam mana makannya? Oh, macam mantap baju. Dia naiklah. Sedap. So. Okawari. Nak tambah lagi doh sedapnya. Nak lagi doh. Bapak sedap lagi. Oi. Tak boleh lah doh. Sedap sangat doh. Oi. Betul lah. Ai. Aku tak boleh lah macam tak, dia macam sekali nak. Nah, terus cincau, kau nak makan cincaunya. Itulah tu. Itulah ai. Aku tak boleh tahan lagi ngarinya sedap betul lah. Sungguh. Oi. Kalau korang ada pernah tengok ceritanya yang tengok anime yang makan-makan tu kan sampai ada imajinasi dalam kepala kan macam tu je dalam kepala aku tadi. Seperti sedang berada di surga tengah terbang-terbang macam rama-rama. Iya. Iya. Lain macam punya base. Sedap gila, Jo. Sama sedap. Sedap. Tak menipu. Tambah. Dia punya telur katak, geng, rasa macam ayam. Bye. Sedapnya. Ha? Umpan I'm Daniel lah, memang tapi sedap. Sudah cantik kan rekamannya? Sudah pula, kusyok. Jangan lupa dapatkan Cak Aroy Bang. Sedap.